tekan kebon ya. Ini adalah jalan tangkuban perahu. Sekarang kita setelah melalui jembatan ini, kita masuk ke daerah Karanganyar ini ya, dari banyak Karanganyar. Itu ditandai dengan adanya ini gapura, gapura Desa Bondoroto Klesungan Gondangrejo Karanganyar. Dengan tulisannya. Dan nanti kita akan mendapati juga perempatan ini ya, perempatan pertama. Dan nanti setelah sebentar lagi akan masuk ke perempatan kedua. Ini tertutup oleh mobil apa barang. Nah, mobil barang ini kelihatannya bahan untuk buat kerenjang. Oh, belok kanan ya, satu jalur nih. Nah, ini kita masuk belok kanan. Di sini nanti akan didapati namanya PDAM. PDAM. Di sini ada, nah, seperti itu sebelah kanan itu kelihatan toh? Nah, kelihatan itu adalah PDAM yang mensuplai air untuk kebutuhan di sekitar sini. Karena di perumahan Mojosongo ini ada beberapa sumur untuk mensuplai dari kebutuhan warga di sekitar sumur itu sendiri. Jadi kalau daerah Dempo ya bisa suplai dari Dempo, Sibila ya dari sekitar Sibila, dan inilah. Nah, kemudian kita akan masuki atau melihat kebun-kebun kita dari arah mas. Dari arah barat ini jalannya nih, jalannya nih. Ya, ini jalannya kelihatan toh. Nah, ini. Ini jalannya sekitar 2,5 meter atau 3 meter ini. Kita sudah mobil sudah masuk ke sini. Terus, nah, ini sebelah timur. Nah, ada bangunan, ada perumahan ya. Wah, bagus ini. Oh, ini dia. Kebun kita ya ada di sini, mantap. Oke, lihat dari sini ke sampai sana ya. Nah, ini kebun kita, dan kita saksikan di sebelah sana ini. Nah, sana itu namanya gudang dari tegel atau marmer, apa itu, Selo Aji atau yang sekarang terkenal dengan namanya Solo Marmer. Nah, itu gudangnya. Nah, kita kebun ini berada di sebelah gudang itu. Dan kita lihat di bangunan sebelah selatan sini. Ini kelihatannya untuk kos-kosan ya. Sama lihat juga nih. Oke, udah dimatikan aja.